Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. Michi, gue happy karena comeback Itzy semakin mendekat dan mereka baru mempublish teaser dari Swipe. Ini adalah semacam salah satu lagu dari albumnya Crazy in Love. Gue happy banget karena kita udah diberikan teaser-teaser nih guys. Tapi gue gak tahu apakah ini nanti akan jadi title track. Tapi harusnya sih yang title track tuh loko ya. Itu mungkin semacam B-side track kali ya. So, gue ingin melihat kira-kira akan seperti apakah nanti warna lagunya dan seperti apakah nanti juga konsep MV-nya. Kita akan lihat sama-sama. Untuk kalian semua para Itzy yang melihat seluruh Resmi tetap Itzy kalian di sini. Atau gue taruh play seluruh Resmi gue tetap Itzy di situ. Dan untuk kalian yang ingin ngobrol ataupun saya ke gue, pilih gue aja. Nanti gue coba untuk membahas bisa mungkin, oke? Di samping sudah ada MV teaser dari Swipe-nya Itzy. So, kalian siap in 3, 2, 1 Itzy, please hit me. Let's go. Oh ini mode portrait ya, apa mode kayak vertikal gitu guys ya. Oh, bias gua nih guys, gila. Gua sangat suka style dari rambutnya Lucid loh guys. Oke, kita akan full sampai habis dulu nonton, terus kita akan coba lagi melihat dengan lebih jelas, oke? Oh, ini mereka kayak lagi main IG story guys. Kayak lagi main story. What? Oh, gua paham. Mengapa konsep MV-nya kayak vertikal kayak gini? Karena dia menyesuaikan juga dengan judulnya Swipe yang cukup ikonik dengan IG story, makanya ini kayak ada template rekam dan juga kayak ada bentuk yang berjalan karena itu kayak konsep-konsep IG story gitu guys. Oke, gua mulai paham konsepnya. Yuk kita lihat dan menikmati apa semua visual mereka. Ryujin, wah cakep, si Lia cakep banget guys. Seryeong, wah gua juga suka loh rambutnya Yeji kayak cuman pink sebelah gitu. Wah ternyata gua ini sangat cepat banget loh guys perpindahannya, jadi gua mesti fokus guys. Oke. Cakep-cakep semua. Swipe. Gitu doang. Swipe. Itu pun bukan vokal mereka loh guys. Itu kayak vokal yang kayak ngebass banget. Vokal yang berat banget. Gue tuh pengennya vokal mereka yang gue dengar. Oke lah, gak apa-apa. Nice. Guys, itulah dia Itzy dengan Swipe teasernya. Gue semakin gak sabar ingin melihat nanti full comebacknya. Albumnya juga gue yakin pasti dari title track maupun lagu bisanya pasti bakal keren-keren semuanya. Untuk kalian semua para Itzy, silahkan subscribe karena gue akan bercerita semua hal tentang Itzy lainnya. Dasar komik gue tentang mereka, nanti gue akan coba untuk bersihkan semuanya, oke? So, take care and see you di reaction Itzy yang berikutnya. Bye-bye.